nanti ya, gimana pada para pendengar ini suara kasar ya. Kita akan cek apa kendala daripada mesinnya. Oke, bongkar lalang. Beginilah keadaan pistonnya ya. Jadi yang sudah masuk juga sebagian, sudah banyak keraknya ya. Nanti kita bersihkan. Nanti juga ring seirnya kita ganti ya. Tebal kali keraknya. Sama kasusnya ya, dengan Mio kemarin, apa Mio Extreme itu banyak kali kerannya. Berbeda tumbalnya, tumpal. Jadi untuk membersihkan piston ini, kita bisa menggunakan ring piston yang lama itu ya. Nah, ini celah-celahnya wajib kita bersihkan supaya nanti pas ketika kita menggantikan ring seher yang baru, gampang masuknya ke blok sehernya nanti ya. Ini celah-celah kan biasanya kan dapat celah-celah, nah di celah-celah kan banyak kotoran ini, bekas-bekas lama itu kita akan bersihkan dia. Saya banyak kali kotorannya keluar ya.
harusnya. Bersih langsung ya. Oke, suara kasar hilang. Yosol JT.